kita jumpa lagi dengan petualang. Kali ini kita akan membeli rahasia ya, resep. Maka kalau kita memancing itu harus mempersiapkan alat. Mana tahu kita digigit oleh ular, lipan, kelajengking atau binatang yang berbisa. Hari ini kita akan memberikan resep bagaimana mengatasi kalau terkena gigitan binatang berbisa ketika kita memancing atau ketika kita kemana. Maka ini kita akan kasih resep yang mantap dan ampuh. Ya, guys, alatnya adalah sabun. Sabun batang bisa, sabun mandi bisa. Kemudian pisau. Pisau cutter ataupun pisau apapun yang penting mengandung besi. Caranya adalah kita praktekkan. Kita bakar dulu. Ya. Baru kita bakar. Ya. Oke, kita matikan. Oke, teman-teman, setelah dia mendidih, bekas bakaran ini kita obati ke tempat gigitan yang berbisa. Misalnya ini. Nah, nanti dia akan menarik bisanya, teman-teman. Sedotannya. Ya. Oke, kemudian kita tunggu 15 menit kering dia. Kita oleskan kembali. Ya, begitu teman-teman ya. Ini adalah obat yang sangat manjur. Sudah dipraktekkan oleh orang-orang tua dulu. Saya harap teman-teman bisa dapat wawasan ini sehingga apabila ada kena bisa, baik itu ular, kelajengking, lipan, binatang berbisa lah, lakukan seperti ini. Bisa juga dia tadi dicucukkan seperti ini, teman-teman. Bisa juga dicucukkan seperti ini. Ya, langsung dipanggang gini pun bisa. Nah, ya. Oke. Oke. Setelah dia mendidih, oleskan lagi ya. Terkena oleh gigitan binatang tersebut. Kami anggap ini sudah dibuktikan. Insyaallah bisa itu akan ditarik oleh alat ini. Oke. Alat yang tadi adalah sabun batang atau sabun apapun boleh. Kemudian sabun mandi boleh, kemudian yang mengandung besi, bisa pisau, parang. Ya, sehingga ini memudahkan orang-orang yang kena gigitan bisa. Oke, teman-teman, yang telah membuktikan ini adalah abang kita Serkawi Rambe yang telah terkena gigit ular kobra, Bang ya. Ya, gitu lah abang ceritakan gimana proses kejadiannya dan bagaimana apa ya? Kejadiannya saya itu ambil kayu habis bisa di rambung-rambungan. Saya digigit kobra, ada suara semburan. Saya lari pulang, saya lihat kaki saya ada titik 4 bekas gigitannya. Jadi saya buatlah sabun tersebut, saya bakar, saya oleskan. Ya, kalau saya menunggu pertolongan dari dokter, saya sudah mati. Ini fakta, bukan bohong. Saya sudah ngalami sendiri. Kenapa bisa apa-apa yang dialami sebelum dikasih obat itu? Ya perasaan kan ini lumpuh, mati, tegang. Kayak ditusuk dengan kayu. Kayu udah ke dalam. Sudah kayak buat sabun tersebut. Ya terasa berkurang lah. Berapa kali? Kalau itu memang tergantung yang kita rasa sendiri. Semakin nggak ada denyutnya, ya udah semakin nggak kita buat. Tergantung selera kita saja lah. Aku saking khawatirnya, ya berkali-kali aja aku bikin. Saking khawatir, takut kan, cemas. Jadi berkali-kali saja, gak sakit saya berbuat aja gitu. Jadi sembuh ya Pak ya? Sembuh, alhamdulillah sembuh. Ya jadi itulah teman-teman pengalaman pribadi yang telah dialami oleh abang kita. Ini bukan bohong ya. Bisa dicoba nanti di rumah apabila ada terjadi terkena gigitan binatang yang berbisa. Itulah tadi sebagai masukan kepada barang siapapun yang terkena bisa ya, apabila dia galau tidak ada langsung ke dokter, itulah buat ya, itu memang sudah terbukti ampuh. Misalnya kalau di ladang memancing dimanapun ya, bisa pakai mancis ya, ambil juga sabun dan cucukan, bisa dibakar pakai mancis. Dicoba saja, itu adalah membantu dan dia akan menarik bisanya. Oke teman-teman, mudah-mudahan
ini bermanfaat bagi saudara-saudara teman-teman yang menonton video ini. Sampai jumpa kembali di YouTube Guruku Petualangan. Auuu.